Selamat datang di channel Cergas Cermat. Pilih kategori. Kuis kali ini tentang agama Islam. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Yang dilakukan sebelum sholat adalah? Jawabannya adalah D, berwudu. Soal ke-2. Sholat termasuk rukun Islam yang keberapa? Jawabannya adalah D, yang kedua. Soal ke-3. Rukun Islam yang ketiga adalah? Jawabannya adalah C, bayar zakat. Soal ke-4. Rukun iman ada berapa? Jawabannya adalah C, ada 6. Soal ke-5. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman keberapa? Jawabannya adalah C, ke-5. Soal ke-6. Hukum mengerjakan sholat fardu adalah? Jawabannya adalah H, wajib. Soal ke-7. Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah? Jawabannya adalah B, sunnah. Soal ke-8. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah D, Al-Quran. Soal ke-9. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah? Jawabannya adalah C, Injil. Soal ke-10. Nama malaikat pencabut nyawa adalah? Jawabannya adalah Al-Israel. Soal ke-10. Apa tugas dari malaikat Israfil? Jawabannya adalah D, meniup sangkakala. Soal ke-12. Siapakah nama malaikat yang menyampaikan wahyu?
Jawabannya adalah D. Malaikat Jibril. Soal ke-13. Siapakah nama khalifah ke-4? Jawabannya adalah A. Ali bin Abi Thalib. Soal ke-14. Surat di dalam Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu pertama adalah? Jawabannya adalah C. Al-Ikhlas. Soal ke-15. Maulid Nabi biasanya diperingati pada setiap bulan apa? Jawabannya adalah A. Bulan Rabiul Awal. Soal ke-16. Pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat sendirian, yaitu? Jawabannya adalah D. 27 derajat. Soal ke-17. Apa arti dari Asmaul Husna? Jawabannya adalah A. Nama-nama yang baik. Soal ke-18. Apa arti dari Ar-Rahman? Jawabannya adalah D. Yang Maha Pengasih. Soal ke-19. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad adalah? Jawabannya adalah D. Masjid Quba. Soal ke-20. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah? Jawabannya adalah D. Masjid Al-Aqsa. Kuis selesai. Terima kasih sudah mengikuti kuis ini sampai akhir. Mari kita hitung berapa soal yang bisa kamu jawab. Tulis jumlah benar dan jumlah salah di kolom komentar. Semoga kamu yang mengikuti kuis ini semakin bertambah ilmu tentang Islam.